Ya, menurut mazhab Syafi'i, melenda yakin kumayat dengan kamu di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Fiqh Islam dan dalil-dalilnya, karangan dari Profesor Dr. Waqbah Az-Zuhairi. Hah? Sebenarnya Profesor Raut yang mau kita tanya karangan dari Profesor Dr. ya. Dapat dipakai di perguruan-perguruan tinggi. Perguruan tinggi Islam. Bahwasanya menurut mazhab Syafi'i tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang wajib dengan beras atau segala jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan disimpan. Ukurannya 2,8 atau paling sedikit 2,5. Boleh dengan uang, tapi yang membolehkannya adalah mazhab Hanafi dan ukurannya adalah 3,8. Maka uang itu harus setimbang dengan beras 3,8. Anggo seharga ni 2,5 do sanga seharga 2,8 do epeng nai bayar nyai, berarti menurut mazhab Syafi'i de nai bayar nyai, berarti tidak sah membayar zakat dengan uang. Eh, kau lagi dengan epeng angkot nah melalui mazhab Hanafi. Jadi ayah, tuntut tu ulama. Ulama na mangalkon na mangamalkon ilmu na. Ulama na tetap di jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Ulama na istiqamah ke menuntut ilmu itu. Pasti do kon kena. Maksudnya zakat fitrah menurut Imam Syafi'i tidak sah dengan uang. Yang sah dengan uang menurut mazhab Hanafi. Tapi ukurannya 3,8. Kalau tidak 3,8 maka uangnya tidak sah. Pir-pir, no. Ulang parsimo menghukumi ayah. Yeah. Ulang parsimo menghukumi. Yeah. Mencari jalan yang mudah boleh, tapi mempermudah. Kula bahasa itu parsimo mo, di parsimo mo ya. Di pamomo tolak, di parsimo mo inna tolak. Udah. Pikir pemikiran ni mazhab Hanafi ya, mampu memudah. Apa ulang? Mai pamomo deh orang. Ulang parsimonia.